Yo, halo guys, balik lagi di channel. Kali ini kita akan latihan buat Indonesia Championship online. Ya, ya. Yang diadakan pada minggu ini tanggal 23 Mei. Jadi kita di sini bikin tim baru dan kita akan latihan bagaimana supaya kita bisa siap waktu nanti turnamen. Oke, kita langsung saja setelah video kemarin kita lupa menyalakan suara dan setelah ini aku cek ternyata baru nyala suaranya dan kita lanjutkan ke battle ketiga kita. Kemarin kita dapat 2 win ya. Oke, kita dapat. Langsung saja kita cari lawan. Kita akan coba battle sampai 10 kali ya buat latihan. Ini udah 2 kali. Oke, kita nungkan trainer lawan. Wow, the fluff, kenapa timnya aneh-aneh sih? Gila. Siapa ini sunsetternya? Colossal Dragapult. Colossal Dragapult. Arshifu. Aku nggak pengen bawa ini sih. Moltres bagus. Incineroar bagus di sini. Incineroar sama Urshifu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku bawa Incineroar? Supaya kuat defense-nya buat intimidate. Tapi ini timnya unik. We can lose this time actually. Tergantung sih kita battle-nya kayak gimana. Kita ketemu tim aneh-aneh dari kemarin, guys. Oke, siap balitnya Rotom dan Morlord. Oh, Quagsire. Oh, Air Balloon. Oke, berarti kita di sini. Nggak ada potensi Trick Room ya? Light Screen aja deh. Kali ini Protect juga. Seperti biasa kita Light Screen Protect. Oh, Toxic Orb. Nice. Deadly Poison, ambing. Oke, nggak apa-apa. Aku bingung. Oh, itu bisa dihajar pakai ini sih. Kita lihat ability-nya dulu. Kalau misalnya dia water absorb, baru masalah. Kalau nggak water absorb, nggak masalah. Tadi itemnya si Rotom ini kan air balloon kan. Oke, si Quagsire-nya water absorb. Harusnya si Rotom KO sini. Cross Rotom itu agak langka. Biasanya kalau nggak hit Rotom, was Rotom. Kalau Frost Rotom rodo angel digolei cuy. Mana Jisinda. Question is apakah saya harus switch? Enggak, harusnya biarin aja nih. Breaking. Kita pakai sepasang reflect. Habis ini kita pasang reflect. Tergantung sih kalau lawannya mending Borgontu. Oke, Borgontu. Borgontu yang nambah apa? Special attack dong.
Oke, berarti kita kesimpulannya kita pasang reflect dulu, habis itu baru kita max flare ke polygon. Violet segitu tetap damage-nya. Thunderbolt dong. Mandi water. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita switch aja ke Incineroar di sini dan kita akan max flare kali ya. Max quick aja deh ke Morlord. Dan dia belum Dynamax lo ya, perlu diingat dia belum Dynamax. Balunnya ke Morlord. Sial, salah dong. Oh my god, oh my god. This is bad, this is bad. Kok aku nggak aware? Aku nggak aware. Porygon tuh harus di take down nih segera mungkin. Connect semua dong. Hoki. KO dong. Like screenku wore off. Oke, berarti sekarang kolosalku anu ya, full YOLO sih. Full YOLO. Siapa lagi? Glurak. Izadon dong. Aku bawa siapa? Urshifu. Parting shot aja deh. Parting shot. Dan kita akan Meteor Beam. Kesini dong. Hoki banget saya. Left orb. Oke. Oke, lumayan. Incineroar flinch. Oh my god, kenapa hokiku busuk sekali. Oke, KO lah kamu. Kamu KO. Kalau nggak protect kamu KO. Kalau kamu nggak protect kamu KO. Harusnya kamu dari tadi lumayan dapat plus 1, kan bisa outspeed si ini, si kolosal kalau dapat. Apakah max guard? Oh tidak, ternyata ya sudah, bye bye. Anda harusnya max guard plus 3 kolosal. Alhamdulillah ini kemenangan ketiga kita guys. Yay. Oke, kita akan lanjut ke next battle. Kita akan lihat bagaimana akah kita akan mendapatkan lawan, apakah dengan Pokemon aneh-aneh lagi. Kita akan coba lihat.
Oke, kita langsung aja masuk ke battle selanjutnya. Oke, dapat iron lumayan. Yes, penasaran aku. Likely, oke, air balloon. Oke, donut oke lah. Ada trick room. Ada dong. Levitate. Oke, nice. Kita langsung saja, continue saja. Kita lihat battle selanjutnya kita. Oke, kita sudah Pokeball tier. Oke, kita lanjut saja ke battle selanjutnya. Oh, langsung ketemu dong. Langsung ketemu dong. Kita akan melawan trainer bahasa Jepang. Saya tidak bisa. Oh my god, what the fluff is this team? Oh my gosh. Oh my gosh, 1, 2. Moltres di sini asik sepertinya. Dan di sini Urshifu penting. Dan juga, aduh, incinerator aku nggak ada tipe dark ya, nggak ada trick room shatter, ada sih di labum aja buat fake out. C oke lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja. Kok ketemu timnya aneh-aneh yo? Greget no, Pak. Oke, kita akan coba battle keempat kita. Apakah kita bisa strike 4-0 atau kita menjadi 3-1? Kita akan coba di sini. Zapdos, Tornadus. Tornadusnya ini aku gak ngerti ability-nya apa, kambing. Di plot dan juga reflect atau reflect aja kali ya, reflect atau light screen, reflect aja, light screen. Jangan breaking swipe, mereka salah satu ini Devian. Sludge Bomb. Wow. Sludge Bomb. Wah, trocop ke Dragalpult. Oke. Moltresku. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Enggak apa-apa. Dragalpultku mati, enggak apa-apa, yang penting adalah aku bisa set up barrier buat si Moltres. Jadi Moltresku bulky dan aku bisa spam terus-terusan. Ini kan sudah plus 2 special attack. Udah tinggi kan. Habis itu tinggal spam aja wis. Bisa ditarik nanti. Siapa namanya? Dragapultku bisa tak tarik, bisa tak ganti. Gak mat, mati dong. Crit, pantes. Defense drop tapi. Ah, defense drop. Setengahnya bel kita tetap sih. Sash. Enggak sash. Oke, berarti kemungkinan next turn si Moltresku outspeed si Tornadus. Satu tuker satu. Oke, kita bawa Rillaboom. Tujuannya buat fake out pressure. Kita dapet tim lawan tim aneh-aneh terus guys. Pusing aku.
Rilabum. Aku Rilabum. Saya Rilabum. Hidrogen. Oke, okay, hidrogen. Hidrogen bisa di lawan belakang sih. Jadi kesimpulannya sekarang mending Max Airstream ke Tornadus dan juga back out ke Tornadus. Hidrogen mungkin bakal nyerang Rillaboom, tapi belakangku masih siap, masih bisa lah buat melawan. Kemungkinan hidrogennya ini di Dynamax. Atau Tornadus ya, jangan-jangan. Enggak sih, hidrogen sih kayaknya. Hidrogen kayaknya ini yang di Dynamax. Kan Dynamax. Oh, Tornadus dong. Harusnya salah. Salah. Harusnya saya bukan ke situ, Bapak. Apa deh? Lumayan chip damage, lumayan loh segitu. Kalah cepat masih. Hyper Beam. Wah, Rillaboomku mati dong. Ini kalau nggak KO aku menangis sih. Ku menangis. KO. Puji Tuhan. Oh, yang nambah speed kok ya, bukan special attack. Bukan special defense. Urshifu. Ike Urshifu. Urshifu tertolol karena tidak pakai Assault Vest tapi pakainya Urshifu Dark. Oke, okay, nice. Urshifu dulu, Hydreigon belakangan enggak apa-apa. Aku pengen merusak sesnya. Oke, okay, nice. Terus kare air slash sama close combat saja. Ternyata sesnya di dia dong. Kan kambing. KO kok. Sekuat itu ternyata Moltres kambing. Oke, guys. Akhirnya kita mendapatkan 4 kemenangan beruntun. Penasaran aku. Itemnya apa? Kok nggak ada item? Nggak ada item. Banyak yang nggak bawa item dong. Oke lah, kita lanjut ke battle ke terakhir ya guys ya. Ini battle terakhir kita buat latihan. Jadi kita punya 2 video tentang latihan buat ICO. Oke, langsung. Ini terakhir kita. Menang kalah, it's okay. Oke, kok nggak dapet lawan sekarang malahan. Ini masih recording kan?
Oke, masih recording. Posing trainer ketemu rank 4 Humiu. Oh my god, I know that Regina. Holy crap. Damn, this is hard. This is hard. Damn, this is hard. Moltres di sini bisa banyak sih, Moltres. Kolosal di belakang. Urshifu di sini enggak bagus. Terus kalau aku bawa ini, aku nggak bisa nyerang Raguraji-nya. Berarti mau nggak mau bawa Rillaboom. Is it the play? Is it the call? Is it the call? It is the call. Bismillahirrahmanirrahim. This is the call. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada Pokemon Quest toh. Backgroundnya, aku baru tahu. Quest kan ya? Kalau conquest kan yang kayak Fire Emblem. Aduh, siapa lagi? Yes, I know that. I don't know shit, man. Kemungkinan bakal rock slide sih. Kita protect dulu di sini. Penasaran sama ininya aku, sama siapa namanya si Tangrowth. Rock slide kan? Saya tahu karena saya pernah memakai. Oke, berarti kita bisa pasang. Reflect, berarti kita pasang light screen sekarang. Dan kita langsung air slash aja ke kemungkinan bakal ses sih, kemungkinan bakal ses. Rock slide pun nggak apa-apa, nggak sakit banget. Berserk kayak aktif sih tapi seenggaknya. Moltres flinch. Moltres flinch. Moltres flinch. Oh my god. Oh my god, this is so bad. This is so bad. Survive dong. Untung. Tinggal siapa terakhirnya sih? Bisa mau gimana pun kudu tuntasin ininya sih. Mau nggak mau harus pakai kolosal.
Quick attack, nice. Oke, okay, nice, damage-nya segitu. Oh, nggak mau dynamax ini. Colossal avoid, nice. Gak bawa Dragapult Quest, tugasnya selesai. Kamu gak switch, aku sih menang. Moltres aja, Moltres. Protect dulu aja. Flash Fire Fish. Oke. Okay. Udah kenceng. Kalau salahku udah kenceng. Hah? Aku tidak menyerang kamu. Max Flurea. Special defense-nya tinggi loh padahal kalau hitmon itu. Reflect War of Kambing. Sopo menit seneng gak ngerti aku. Aduh, oh santai di belakang ada. Very berat aja. Raguraji. Aku bisa kalah sih, masih bisa kalah sih. Tapi spesialnya anu kok ya, minus kok ya. Flinch. Terus Phantom gara-gara serangan sendiri. Max Geyser gak sakit sih harusnya. Habis ini baru sakit. Sakit gak? Sakit banget. Hah? Oh, level first. Untung aku membawa dirimu, Bapak. Aku membawa kera. Membawa kera dengan Grassy Glide. Max Guard. Max Guard pisan. Kecil. Oke, berarti mau gak mau Earth Power ya. Kalau Meteor Beam bakal KO langsung. Earth Power mau gak mau? Mau gak mau Earth Power sih emang. Dor. Ternyata cukup buat KO.
Oke guys, jadi video latihan buat ICU-nya selesai sampai di sini karena kita sudah 5 battle. Dan kita mungkin bakal upload buat per battle-nya nanti. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya channel ini tetap berkembang. And see you in next video. Bye-bye.